Pemain tengah naturalisasi negara, Liri Don Krasniqi kini dikaitkan dengan perpindahan ke salah sebuah pasukan yang berpangkalan di Eropah. Perancang berbakat ini sebelum ini dipinjamkan oleh pasukan Johor Darul Ta'zim JDT ke Odisha FC dalam tempoh 6 bulan. Sungguh pun beraksi dengan cukup cemerlang, khidmat pemain kelahiran Kosovo ini tidak diteruskan oleh kelab menjelang musim baharu. Sepanjang berkelana di India, bekas bintang Kedah ini berjaya menjaringkan beberapa gol penting buat pasukan. Walau bagaimanapun, menurut satu kenyataan oleh wartawan sukan, Diri Lungat, pemain berusia 30 tahun ini bakal melengkapkan perpindahan ke Liga Austria. Pemain yang mesra disapa Madun itu dikatakan bakal melengkapkan perpindahan ke kelab Division 4 Austria, iaitu Asko Dionysien. Sebelum ini, beliau telah pun dikaitkan dengan perpindahan ke Liga Thailand, selain dikatakan bakal kembali beraksi di Kosovo. Namun begitu, kelab yang berpangkalan di Traun, Austria itu dijangka menjadi pilihan Liri Don untuk mengembangkan lagi perjalanan kariernya. Sehingga kini, masih tiada sebarang pengumuman rasmi daripada pihak Liri Don maupun kelab tersebut untuk mengesahkan perpindahan ini. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.